sejarah banteng. Sebelum kita belajar bersama-sama bagaimana sejarah dari kesenian bantengan, marilah kita lihat dulu bahwa seni tradisi bantengan adalah sebuah seni pertunjukan budaya tradisi yang menggabungkan unsur sendra tari, olah kanuragan, musik, dan syair atau mantra yang sangat kental dengan nuansa magis. Pelaku bantengan yakin bahwa permainannya akan semakin menarik apabila telah masuk tahap trans, yaitu tahap pemain pemegang kepala bantengan menjadi kesurupan arwah leluhur banteng atau danyang. Jadi ketika danyangnya, rohnya masuk, semakin merasuk, disitulah bantengan menjadi semakin menarik. Sejarah bantengan, seni bantengan yang telah lahir sejak zaman kerajaan zaman Singosari, itu dibuktikan dengan adanya situs Candi Jago di Tumpang, Malang. Jadi, bantengan ini telah dimainkan setidaknya pada abad 12. Dibuktikan dengan adanya situs Candi Jago atau relief Candi Jago di Tumpang, Malang, Jawa Timur. Sangat erat kaitannya dengan pencak silat. Walaupun pada masa kejayaan Ken Arok tersebut, bentuk kesenian bantengan belum seperti sekarang, yaitu bentuk topeng kepala bantengan yang menarik. Karena gerakan tari yang dimainkan mengadopsi dari gerakan kembangan pencak silat. Jadi, perkiraan yang sangat diduga kuat adalah bantengan pada zaman Singosari pada abad ke-12 yang dimainkan hanya bagian kepala bantengnya, tidak menggunakan kain seperti zaman sekarang. Tidak aneh memang, sebab pada awalnya seni bantengan adalah unsur hiburan bagi setiap pemain pencaksilat. Setiap kali selesai melakukan latihan rutin, setiap grup bantengan minimal mempunyai dua bantengan, seperti halnya satu pasangan, yaitu bantengan jantan dan betina. Walaupun berkembang di kalangan perguruan pencaksilat, pada saat ini bantengan telah berdiri sendiri sebagai bagian seni tradisi, sehingga tidak keseluruhan perguruan pencaksilat di Indonesia mempunyai grup bantengan, dan begitu juga sebaliknya. Perkembangan kesenian bantengan. Kesenian bantengan mayoritas berada di masyarakat pedesaan atau wilayah pinggiran kota di daerah lereng pegunungan se-Jawa Timur. Tepatnya Bromo, Tengger, Semeru, Arjuna, Welirang, Anjasmoro, Kawi, dan Raung Argopuro. Permainan kesenian bantengan dimainkan oleh dua orang yang berperan sebagai kaki depan sekaligus pemegang kepala bantengan dan pengontrol tari bantengan, serta kaki belakang yang juga berperan sebagai ekor bantengan. Kostum bantengan biasanya terbuat dari kain hitam dan topeng yang berbentuk kepala banteng yang terbuat dari kayu serta tanduk asli banteng. Bantengan ini selalu diiringi oleh sekelompok orang yang memainkan musik khas bantengan dengan alat musik berupa gong, kendang, dan lain-lain. Kesenian ini dimainkan oleh dua orang laki-laki, satu di bagian depan sebagai kepalanya dan satu di bagian belakang sebagai ekornya. Dan biasanya lelaki bagian depan atau akan kesurupan dan orang yang di belakangnya akan mengikuti setiap gerakannya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana gerakan tersebut ketika situasi kesurupan atau trans terjadi. Kedua-duanya, para penari bantengan tersebut akan memainkan ritme yang harus bersamaan atau hampir sama, harus seiring sejalan. Oke, tak jarang orang di bagian belakang juga kesurupan, tetapi sangat jarang terjadi orang yang di bagian belakang kesurupan sedangkan bagian depannya tidak. Bantengan dibantu agar kesurupan oleh orang atau laki-laki yang memakai pakaian serba merah yang biasanya disebut abangan dan kaos hitam yang biasanya disebut irengan. Bantengan juga selalu diiringi oleh macanan. Kostum macanan ini terbuat dari kain yang diberi pewarna, biasanya kuning, belang, oranye, seperti harimau yang dipakai oleh seorang lelaki. Macanan ini biasanya membantu bantengan kesurupan dan menahannya bila kesurupannya sampai terlalu ganas. Namun tak jarang macannya juga yang kesurupan. Ornamen yang ada pada bantengan adalah pertama tanduk
bisa dari Tanduk Banteng, Tanduk Kerbau, Tanduk Sapi, dan lain-lain. Yang penting mirip Tanduk Banteng. Kemudian kepala banteng yang terbuat dari kayu, waru dadap, miri, nangka, loh, kembang, dan lain-lain. Mahkota bantengan berupa sulur wayangan dari bahan kulit atau kertas. Lalu klontong atau alat bunyi di leher. Keranjang penjalin sebagai badan atau pada daerah tertentu hanya menggunakan kain hitam sebagai badan penyambung kepala dan kaki belakang. Kemudian gongseng kaki supaya kakinya berbunyi. Kemudian keluhan atau tali kendali, ya. Lalu dalam setiap pertunjukannya atau disebut gebyak, bantengan didukung beberapa perangkat, yaitu dua orang pendekar pengendali kepala bantengan menggunakan tali tampar, ya. Pemain jidor, gamelan, pengrawit, dan sinden minimal satu orang pada setiap posisi. Sesepuh, orang yang dituakan mempunyai kelebihan dalam hal memanggil leluhur banteng. Lalu danyangan dan mengembalikannya ke tempat asal. Pamong dan pendekar pemimpin yang memegang kendali kelompok dengan membawa kendali, yaitu pecut, cemeti atau cambuk. Minimal ada dua macanan dan satu monyetan sebagai peran pengganggu bantengan. Itulah serunya. Demikian tadi sejarah bantengan yang disarikan dari Wikipedia. Selamat melestarikan seni budaya yang indah, seni bantengan.